Kembali lagi bersama gue di sini. Gue mau cerita mungkin apa ya? Punya pengalaman apa double trouble ya, yang bermula dengan di PHK, terus apartemen dibongkar, terus kita pindah ke rumah gunung. Ternyata rumah gunungnya juga kita mau bongkar juga. Tapi sebenarnya rumah gunung itu udah rencana kita udah lama, yang gue udah pernah ceritain di video yang lalu. Rencana mau dibangun terus, tapi ternyata bersamaan dengan kita harus keluar dari apartemen yang di kota, di Suri. Jadi double trouble ya. Tadi pagi ini stick gitu, pasang-pasang. Kalau di sini memang kalau untuk membangun rumah atau renovasi rumah harus dipasang begini, kita karena dipatok terus. Bagaimana mereka udah pasang-pasang pasang-pasang tiang-tiangnya itu kira-kira 3 bulan sebelum dibongkar rumah itu sudah ditancap-tancap. Ya, pengalaman gue itu begitulah, double trouble gue bilang ya. Abis tahun ini berarti gue itu pindah-pindahan itu 1, 2, 3 kali guys. Kita ke bawah ya, kita lihat, kita sambil jalan muter kita ke bawah. Packing yang kemarin itu kesini tuh gue nggak buka-buka. Kita mulai jalan, lihat tadi pagi udah di patok-patokin. Coba mulai dari sini, bikin dua tingkat. Tuh, tiga sampai situ. Kita zoom. Tadi pagi itu tek-tok, berisik banget. Sudah di patok juga ininya, sampai ke sini semua. Di Zurich kemarin itu juga mereka kan udah dipatikin seperti ini. Jadi kita tinggal pindah-pindahan lagi guys. Coba bayangin, dalam 1 tahun itu pindah 3 kali. Gue agak merasa bersyukur karena gue belum dapat kerja. Kalau enggak repotnya minta ampun guys. Kita bersyukur Tuhan itu memang memberikan jalan. Harus begini dulu. Jadi kalian juga janganlah lupa bersyukur, juga jaga kesehatan. Gue juga harus bersabar. Ternyata di balik itu semuanya, alhamdulillah segala-galanya tuh jalan mulus. Tinggal hari ini gue mau lihat rumah, sewa rumah di daerah Zurich, kanton Zurich, karena kita udah harus tinggalin rumah ini karena sudah dimulai. Jadi gue itu dari bulan kemarin agak istirahat ya, sampai bulan akhir Agustus sedikit relax, tapi tetap bulak balik pindah-pindahan. Rencana bangun rumah ini kira-kira memakan waktu katanya 8 bulan. 8 bulan. Jadi taruhlah dari kalau kita dapat rumah di
Kanton Zurich. Kita tinggal di sana kira-kira 1 tahun sampai rumah ini selesai. Begitu. Repotnya minta ampun ya guys ya. Bisa dibayangin. Hai Jimmy. Hai Jimmy. Ya repot banget. Belum lagi pindah-pindahan. Tapi kayaknya ya mulai, kalau mulai dari sekarang itu sedikit demi sedikit lagi. Untungnya kita udah packing-packing dari tempat waktu itu, di packing tertaruh. Jadi nanti kalau misalnya ada kita dapat rumah sewaan di Zurich, itu tinggal diangkut-angkut, nggak perlu disortir lagi. Karena kita kemarin-kemarin itu udah disortir, udah anginnya udah apa namanya, udah kita beres-beresin di mana yang dibuang-buangin, mana yang diambil, yang dibawa, mana yang di packing-packing. Kita tetap, gue juga tetap cari gawe ya, tapi gue masih belum settle. Kayaknya cari gawe selama 1 tahun, 1-2 tahun ini masih di Zurich. Mudah-mudahan dapet, karena kalau misalnya nggak kerja guys, kita kehilangan pendapatan 30%. 30% itu besar sekali. Kita syukuri saja guys. Kita lihat Tuhan itu tidak memberikan kalian apa namanya kesusahan yang melebihi. Kita harus bersyukur.